Ya, borongannya piro ki yuk? Sa. Borongannya 100 piro sih? 150 ta piro? 150. Iya sing per uang, sing per gedas sing cilik rata-rata tua cilik enom, sebayi, sepuluh. Kayak bayi 10.000. Berarti borongannya 100 piro? 150. 150 ya. Tapi mat wong piro ki iku? Ya orang ngar. Oke, Bro. Hari ini kita ada acara yaitu membawa rombongan dalam band. Nah ini drippernya Pajar Driver. Walaupun dripper tapi vlogger juga, Bro. Nah ini mau berangkat teman-teman. Mau berangkat menuju lokasi. Nah drippernya saya sendiri, Pajar Driver. Nah itu mayoretnya tuh, yang cantik. Ini mobil sudah meluncur teman-teman, sambil kita berjalan menuju lokasi kita mencoba untuk bertanya sama mayoret agar teman-teman lebih jelas. Mbak, ini mayoretnya biasanya berapa orang kalau sekali main? Tiga. Biasanya tiga, cuma yang satunya enggak ikut. Oh, yang satunya lagi mana? Enggak tahu. Enggak tahu. Mungkin dia lelah. Oh, yang satunya mayorat perempuannya enggak berangkat, biasanya itu tiga orang, mayorat perempuan dua, yang lakinya satu. Nah, ini mayornya yang berangkat hari ini satu orang, katanya yang satunya lagi ada halangan. Iya. Oke, berhenti dulu, itu di depan ada sampah. Pasukan orang. Nah ini coba lagi bertanya lagi sama mayoret. Awal mula punya keinginan jadi mayoret itu gimana? Motivasi dari teman atau motivasi sendiri? Terinspirasi dari drummer-drummer lain. Oh, jadi Mbak itu jadi mayoret karena terinspirasi dari drummer yang sebelumnya ya. Berapa lama Mbak jadi mayoret? Dari mulai awal. 3 tahun jadi mayoret. Oh, berarti sudah mempunyai jam terbang yang banyak ya, Mbak? Ada panggilan mayoret, jadi mayoret itu adalah pemasukan sampingan lah, sambil mengais rezeki, sambil belajar, itu hal yang baik, sangat positif lah. Daripada kita hura-hura yang enggak-enggak, lebih baik jadi kayak gini ya. Itu kalau mayoret kan identik dengan menari ya, itu benar. Menari, kalau menari itu gimana respon dari pengunjung atau dari masyarakat? Responnya ya, menurut masyarakat yang menilai itu khususnya drum band GPA Ansor Ambulu ini katanya bagus, yang paling bagus itu GPA Ansor. Iya, jadi walaupun mayoret identik dengan ada tarian tapi punya khas tersendiri. Oh, punya khas tersendiri, enggak iya. Seperti itu seperti artis-artis di Orjen Tunggal itu enggak ya? Iya, enggak. Mbak ini, Mbak Mayoret, setelah nanti lulus sekolah kejuruan, dia mau rencana mau kerja untuk membantu perekonomian keluarga. Namanya siapa Mbak, kalau boleh tahu? Susniawati. Asli dari mana Mbak? Asli dari Pasuruan, Jawa Barat. Oh, asli dari Pasuruan teman-teman. Ya, ini gadis yang perlu kita apresiasi lah, karena selain dia pelajar, dia juga bisa mengais rezeki dengan menjadi mayoret. Ya,
lupa subscribe. Dadanya mana, Mbak? Dadanya.